Tempat ibadah Tridharma Liung Siutong yang terletak di Jalan Sukabangun, Soak, Sukarame, Palembang, diresmikan penggunaannya Minggu 22 November 2020. Peresmian yang digelar secara sederhana dan tidak mengundang orang banyak tersebut hanya dihadiri Ketua Kelenteng, Ketua Perkumpulan Tempat Ibadah Tridharma Komnas Sumsel, Joni Prima, dan Sekretarisnya Hengki, Ketua Kelenteng Pendi, dan pengurus kelenteng, pengusaha beken di Kota Palembang, Henry Owner Pakoptek, Aji Burhan, Akien, dan Gunawan Adi Suwarno. Dalam peresmian, peserta wajib mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pembangunannya berapa lama, Pak? Satu tahun dua bulan. Ya. Sebelum di sini di mana, Pak? Di samping. Kecil kelenteng. Kecil ya, ini besar ya? Ya. Luasnya berapa banyak ini, Pak? Ini luasnya 8 kali 15 bersihnya. 8 kali 15 ya? 15 bersihnya, bersih. Luas bangunan ya? Ya. Ini kelenteng marga atau kelenteng umum? Tidak, kelenteng ini, umum. Umum ya? Ya. Jadi kelenteng Liung Siutong ya? Ya. Berlamat di Jalan Sukabangun, 2 RT. Besok peresmian apa ya, ini? Besok, hari ini peresmian sudah masuk. Hari ini, besok acara apa acaranya, Pak? Besok acara makan-makan. Ya. Besok acara makan-makan ya, Pak? Ya. Hari ini peresmian, rakan. Acara peresmiannya, Pak? Tadi itu. Baru. Tadi apa acaranya, Pak? Itu baru itu ritual ini, ritual mandi jalan injak bara api. Injak bara api itu, ya. Sekarang bara api ya, Pak. Ritual bara api, ya. Thank you.